Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan, kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing utangi nageh, tonggo ra percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabaran yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi, jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Dan sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi, itu efeknya itu tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, apa? Aman itu. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun nomor kemanten bawah menapa. Utawi donga sing dinukil saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul wa utama. Wa minhu lan iku setengah saking makdzur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal mukaddimu apa nak bab donga apalan ya? Tukang jaluk ternyata ya. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu minat dolimin. Ini kuntu minat dolimin. Terus ada lagi yang populer. Allahumma firli dhambi kullah. Terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maktsur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya, kalau untuk ngajari orang awam enggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah oh cepat sekali sudah, tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang, maksudnya cepat ya enggak seperti itu. Karena kita sudah parah, masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rokaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rokaat. Parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu satrusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat padahal Nabi yang mensyafaati kita yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat iku jare Allah mesti ngene iki piye eling nabine mau tolong kalimat eling hajate dhewe berkalimat-kalimat iku gak etika mana ndonga ku aja melangkahi kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqo'ib, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak, Allahumma barikati sholat ala nabi wa salli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina terus bakas bapak, ibu, tangga
nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu enggak apa-apa, wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wayusannu apa? Apa tadi itu? Wayusannu alla yazida ala qadri tasahud wa salat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan salat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika ya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Umma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fi nadi mahya wal mamat fi nadi masjid dajjal. Jumlah itu dengan selawat tadi banyak man. Banyak selawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan salat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya, jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh nih pangeran. Makomnya Syed Abdul Haddad, tapi potongannya sampean mesti ndal. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi tidak ingin disembadani. Tak pikir sampean tidak seperti itu. Yang jaluk-jaluk tenan, arah disembadani. Jadi nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot nanti. Mohon kula terus nang. No, ya.